Allah Ta'ala pegang akan kamu bidurrin, dengan kemudaratan. Fala kashifalahu, maka tidak ada yang boleh menghilangkan kemudaratan itu. Illahu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyamsaska, dan jika Allah Ta'ala pegang kamu bi khairin, dengan kebaikan. Fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Ta'ala maha berkuasa di atas sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, pagi ini kita sambung semula bicara tadabbur kita surah Al-Maidah ke-6. Ayat berapa? 17. 14. 17. Ayat 17 suratul An'am. Ayat 17 suratul An'am. A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in ya 17 ya. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Wa in yamsaska bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, dan jika Allah Ta'ala masaka ni maknanya pegang, ya, masaka maknanya pegang, jadi kita terjemah asal dulu. Dan jika Allah Ta'ala pegang akan kamu, Allah Ta'ala pegang akan kamu bidurrin, dengan kemudaratan. Fala kashifalahu, maka tidak ada yang boleh menghilangkan kemudaratan itu. Illahu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyamsaska, dan jika Allah Ta'ala pegang kamu bikhairin, dengan kebaikan. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, maka Allah Ta'ala maha berkuasa di atas sesuatu. Baik, di sini perkataan masaka maknanya pegang. Perkataan masaka maknanya pegang. Tetapi para ulama mentafsirkan bahawa pegang ini adalah sifat ajsam. Ya, sifat ajsam. Mujuk dah padam . Pinjam. Yang tadi tu. Wa iyamsaska, maknanya dan jika Allah Ta'ala pegang kamu. Ya, Allah Ta'ala pegang. Cumanya masalah di sini, masalah pegangnya ini adalah sifat jisim. Sifat jisim, ya. Bila mana sesuatu perkara itu berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia ada sifat jisim, para ulama menafikan
jisim daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sudut akidahnya majoriti para ulama Asy'ariyah Maturidiyah menafikan jisim daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga golongan yang menjisimkan Allah ini berat tak beratnya sebahagian ulama menggolongkan mereka sebagai sesat dan sebahagian ulama lagi menyatakan termasuk dalam golongan kafir. Ya, bila mana menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kata wa iyamsaska mana Allah taala pegang kamu, mana menjisimkanlah seolah-olah kita menjisim. Seolah-olah ya. Ha, jadi di sinilah sifat jisim itu tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dia masuk dalam golongan mujassimah. Maka perkataan masaka dengan makna pegang ini ditafsirkan oleh para ulama dengan makna menimpakan ataupun Allah taala menetapkan, ya, Allah taala menetapkan. Ya. Allah Ta'ala takdirkan. Allah Ta'ala takdirkan kamu. Ya. Wa iyamsaskallah. Dan jika Allah Ta'ala takdirkan kamu. Qada qadarkan. Ya. Jadi ulama tidak menggunakan makna jisim. Ya. Misalnya dalam satu riwayat hadis. Ya. Kalau kita tengok satu riwayat hadis. Ya. Sesuai ataupun tidak kalau kita nak terjemah dari sudut zahirnya, ya. Misalnya dalam hadis dinyatakan bahawa yanzilu rabbuna kullalailatin ila sama'id dunya haina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yanzilu turun. Allah Ta'ala turun, saya terjemah dulu. Allah Ta'ala turun ke langit dunia kullalailatin, setiap malam. Setiap malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia bila hina yabqa sulusul lailil akhir, apabila berbaki 1/3 malam. Jadi berbaki 1/3 malam. Nah, sekarang maghrib pukul 7.15. Subuh pukul 6.15. Lebih kurang lah ya. 11 jam. 11 jam ya. Di antara maghrib sampai subuh. Malam tu ada 11 jam. Jadi malam tu kita bahagi 3. 11 jam bahagi 3 berapa? 1/3 berapa? 3 jam setengah kan? Lebih kurang lah ya. Jadi kalau pukul 7 subuh tambah 3 jam setengah. Kalau tambah 4 jam jadi pukul 11 subuh. Ha, jadi 10.45. Itu 1/3 yang pertama. Ha, 10.45 tambah pula 3 jam setengah. Pukul 2. Okay, pukul 2. Ha, jadi maknanya 1/3 yang akhir tu pukul 2 ke atas lah. Ha, lebih kurang lah, kurang lebih ya. Ada hayna yabqa sulusul lail akhir, apabila berbaki 1/3 malam yang akhir. Maknanya pukul 2, pukul 3 tempat kita lah. Kalau tempat lain mungkin berbeza sikit lah sebab subuh dia awal ke dan sebagainya ya. Itu cara kita faham 1/3 malam yang akhir. Baik, di sini dalam hadis tu menyatakan bahawa sesiapa yang minta ampun, Allah ampunkan. Siapa yang minta ampun, Allah ampunkan 1/3 malam tu, ya, pukul 3 pagi 4 pagi tu. Siapa yang berdoa, Allah mustajabkan. Waktu lain pun mustajab, waktu ni lagi mustajab lah. Ya, lagi mustajab. Siapa yang minta, Allah Ta'ala akan bagi. Ha, jadi 3 perkara. Kalau minta ampun, Allah ampunkan. Kalau berdoa, Allah mustajabkan. Dan kalau minta, Allah Ta'ala akan bagi. Ya? Jadi, yang pertama tu, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jadi, itu waktu mustajab untuk kita minta ampun. Wa hum bil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur,
mereka orang-orang baik ni minta ampun kepada Allah. Waktu lain pun boleh, tapi waktu yang special nak minta ampun ialah waktu sahur. Ini 1/3 malam yang akhir. Baik, jadinya awal hadis tu dia ada sifat jisim sikit. Masalah sifat jisim tu makna Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Sifat jisim. Sifat jisim. Jadinya bila mana kita belajar dalam ilmu geografi, ilmu geografi dia ada latitude, dia ada longitude. Yang melentang tu latitude kan longitude. Yang negak tu longitude. Longitude. Okey. Jadi yang masa tu dia berdasarkan latitude kan longitude. Yang melentang tu. Jadi bumi lebih kurang ni. Ini latitude kan longitude ni? Longitude Ini khatulistiwa ni. Jadi sini 15 darjah sama dengan 1 jam. Setiap 15 darjah 1 jam, setiap 15 darjah 1 jam. Okey. Masalahnya ialah dia akan jadi kesamaran apabila kita berada di sini. Malaysia, Allah Ta'ala turun tadi pukul 3 pagi. 3 pagi Allah Ta'ala turun sini. Kemudian berubah sikit. 15 darjah yang lain pula. Sini kita dah pukul 5, pukul 6. Ada tempat lain pula pukul 3 pagi. Jadi Allah Ta'ala turun 3 pagi pula dekat tempat lain pula. Jadi kita dah masuk pukul 12 lagi, ada tempat lain baru pukul 3 pagi, 4 pagi. Turun lagi. Jadi Allah Ta'ala tak ada kerja lain, macam turun. Itu yang jadi sifat jisim yang kesamaran tu. Sifat jisim yang kesamaran yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sinilah para ulama akan mentafsirkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala turun ke langit dunia itu ditafsirkan oleh para ulama dengan makna Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Baik, sini kita patah balik. Jadi yang saska pegang, Allah Ta'ala pegang. Jadi tak sesuai kerana dia sifat jisim. Maka ditafsirkan oleh para ulama dengan jika Allah mentakdirkan, jika Allah menetapkan bagi kamu, yamsaska itu dengan makna mentakdirkan atau menetapkan. Jadi Allah Ta'ala tetapkan kamu dengan kemudaratan, tidak ada yang boleh menghilangkan kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kamu dengan kebaikan, maka Allah Ta'ala maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Jadi sebab itu doa yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim ka basir. Alim wa huwa sami'ul alim. Berapa kali baca? 3 kali pagi, 3 kali petang. Cukuplah tu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Nanti maghrib lagi dah baca pula. 3 kali je. Yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca lebih pun tak apa. Dia tidaklah membatalkan. Dia bukan rakaat solat. Asal rajin pagi ni nak sembahyang lebih sikit kan, subuh. Doa ni dia luas. Zikir ni dia luas. Dia tak terikat macam rakaat solat. Baik, jadi ayat ni dia patut jadi satu penenang jiwa kepada kita orang yang beriman. Dia patut jadi satu penenang jiwa kepada kita orang beriman, iaitu
tidak ada mudarat melainkan dengan kehendak Allah, dan tidak ada kebaikan melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu keyakinan kita, ya. Oleh kerana itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, kalaulah makhluk berkumpul nak buat perkara yang memudaratkan kamu, maka makhluk tidak boleh memudaratkan kamu melainkan kalau Allah taala kehendaki. So kita akan rasa tenanglah. Ya. Dan kalau makhluk berhimpun nak bagi kebaikan, manfaat kepada kamu pun, makhluk tak dapat bagi manfaat melainkan kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita bergantung harap kepada Allah. Ha, jadi ayat ni jadi penenang kepada kita, ya. Wa iyamsaskallahu bidarrin fala kashifalahu illa hu wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi ajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka au amamaka au kama qala. Ya? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, nescaya Allah jaga kamu. Ihfazillaha tajidhu amamaka. Itu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ihfazillaha, jagalah Allah. Macam mana jaga Allah Subhanahu wa taala? Taat perintah Allah. Ya, taat perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah, ya. Apabila kita jaga Allah sebagai balasan, yahfazka, Allah taala janji akan jaga kita. Allah akan jaga kita kerana kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Jadi nak dapat penjagaan daripada Allah, kita jagalah perintah Allah, larangan Allah. Ya. Contoh mudah, kalau kata nak sihat, Allah nak jaga kesihatan kita, jagalah Allah, taatlah Allah dari sudut soal kesihatan. Kan? Makanan yang halal, minuman yang halal. Tapi kalau halal saja cukup tak? Halalan thayyibah. Jadi dia nak dua perkara yang dalam makanan ni. Contoh kan, makanan halalan thayyibah. Jadi kalau makan manis banyak, halal atau tidak? Halal. Tapi tidak thayyibah. Tidak thayyibah. Benda halal tapi tidak thayyibah. Kan? Tidak thayyibah. Jadi dalam Quran suruh halalan thayyibah. Itu ihfazillaha. Jagalah Allah. Kalau mana perintah Allah dalam soal makan dan minum. Jadi Allah Ta'ala akan jaga kamu dalam soal kesihatan. Itu janji daripada Allah ataupun janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ramai orang yang mengaji agama, kadang-kadang dia tak jaga benda tu. Ramai orang kadang-kadang yalah, ustaz-ustaz dah makan berlebihan, tak apa, Allah Ta'ala jaga. Ya, tengok-tengok sakit jantung, darah tinggi, kecil manis, kan? Yang banyak kena tu yang mengaji agama, kan? Kalau kita pergi negara-negara yang kafir, kebanyakan kita akan tengok, wallahu'alam lah, ya. Kita tengok mereka ni kurus-kurus. Kalau pergi Singapura, nak cari orang gemuk, kau senang jumpa ke orang kurus lagi senang jumpa? Orang kurus, kan? Orang kurus. Sedangkan negara tu kita kata, umat Islam taklah ramai sangat, kan? Tapi rakyat dia kurus-kurus. Tak cukup makan ke? Tak. Dia jaga makan, kan? Jadi kita yang orang Islam ni, kita tak apa jaga tu. Apa dia? Selera makan, ya. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Syukur. Jadi kalau kita tak makan, tak bersyukur pula. Ada-adalah istilah-istilah tu. Jadi itu kadang-kadang kalau bergurau sekali-sekala tak apa lah. Tapi itu yang jadi masalahnya, jadi asas pegangan kita, ya.
kita makan berlebihan dan sebagainya. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak jaga kita, ya? Baik, kemudian ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan Allah yang maha kuasa, qahir, atas hamba-hambanya. Ya, nah, jadi ayat 18 ni sebagai penjelasan lanjut kepada ayat 17. Ya, kalau Allah kehendaki mudarat akan kena, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah kehendaki kena kebaikan, tak ada siapa boleh halang, ya. Jadi sebab apa? Wahwal qahiru fawqa ibadi. Karena Allah Ta'ala tu yang maha menguasai di atas hamba-hambanya. Wahwal hakimul khabir, dan Allah maha bijaksana lagi maha berpengetahuan. Saya teringat satu doa yang kita baca lepas daripada sembahyang, ya. Lepas daripada sembahyang Allahumma antas salam wa minkas salam tu ada satu doa. Apa lagi, ya? Allahumma antas salam wa minkas salam tu. Qulillahumma, belum lagi. Allahumma la ma apa? La mani alima tu. Allahumma la apa? Mani mani'a lima a'taita wala mu'tiya wala mu'tiya lima mana'ta. Faham tak ayat ni? Aha. Ya Allah, tidak ada yang menghalang, la mani', tidak ada yang boleh menghalang lima bagi apa yang kau nak bagi. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi, siapa pun tak boleh halang. Ha, sama ada ayat tu? Wa in yamsaskallahu bidurrin, sama kan? Doa yang kita baca tu. Ya Allah, tidak ada yang menghalang bagi apa yang engkau bagi. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang boleh memberi jika bagi apa yang engkau halang. Ha, ya? Tak ada siapa pun boleh bagi kalau Allah Ta'ala nak halang. Ya? Ha, jadi kalau rezeki itu, rezeki kita kadang-kadang tak ada rezeki, kan? Makanan dah teridang dah. Teridang dah dan sebagainya. Tapi takdir Allah tak ada rezeki bagi kita. Makanan tu tumpah ke, jatuh ke, meja tu terbalik ke, tak ada rezeki. Pasal apa? La mu'tiya lima mana'ata. Tidak ada yang boleh memberi rezeki apa jika Allah Ta'ala menghalang. Jadi doa yang kita baca lepas sembahyang ni, maknanya sebagai apa ni, manifestasi kepada ayat 17, ayat 18 tu. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mana'a lima mana'ta. Wala wara radada. Tak ingat dia lepas mayam, ingat tak? Wala yang fa'udal jaddi minkal jad. Salah satu. Ada wala rada, ada lagi riwayat yang lain. Tapi salah satunya ialah wala yang fa'udal jaddi minkal jad. Tidak boleh memberi manfaat, ya, akan orang yang berusaha tu. Ya. Tidak boleh memberi manfaat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, jadi kita gabungkan doa yang zikir tu dengan tafsiran ayat 17 ayat 18. Kemudian ayat 19, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah wahai Nabi. Ayyu syai'in, apakah yang lebih besar, sesuatu yang lebih besar sebagai syahadah, sebagai persaksian. Jadi orang-orang kafir, musyrikin tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah bukti kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka tanya buktinya, ya. Mereka tanya bukti kebenaran Muhammad sebagai rasul, apa bukti dia? Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah wahai Nabi, apakah sesuatu yang lebih besar sebagai persaksian? Jawapannya, qulillah. Katakanlah wahai Nabi, Allah. Allah sebagai saksi yang lebih besar. Yang paling besar saksinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai saksi itu, syahidun baini wa bainakum. Allah Ta'ala menjadi saksi di antara aku dan juga di antara kamu. Allah menjadi saksi.
Jadi sebab itu Allah Ta'ala zahirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca dalam peristiwa-peristiwa yang menggambarkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy cabar Nabi, ya, buktinya Nabi tunjuk bulan lalu bulan pun terbelah, disaksikan, ya. Jadi kalau orang situ melihat kalaulah bulan terbelah ini sihir, kalaulah bulan terbelah ini sihir, hanya orang yang berada di situ saja menyaksikan bulan terbelah. Kalaulah bulan terbelah tu sihir, hanya orang situ saja yang akan menyaksikan bulan terbelah, tapi orang lain tak akan tengok benda tu. Jadi bila rombongan dari jauh sampai, maka orang Arab pun tanya, ada satu malam tu ada bulan terbelah, nampak ke tak nampak? Maka rombongan-rombongan yang datang dari jauh pun mengakui, memang ada, kami nampak bulan terbelah ketika itu. Jadi rombongan ni tidak berada di tempat semasa cabaran tu berlaku. Ya, semasa cabaran tu berlaku, mereka tak ada di situ. Tapi mereka nampak peristiwa itu berlaku. Kerana kalau sihir tu dia terhad kepada orang kawasan tu je. Kalaulah Nabi Muhammad tu melakukan sihir, orang Arab situ je lah. Yang cabar Nabi nampak, mata mereka tu disihir kan. Tapi orang yang terlibat sudah tentu tak menyaksikan peristiwa itu. Tetapi peristiwa itu disaksikan oleh ramai orang. Ya, yang tampak bulan, mereka nampak, mereka menyaksikan bulan terbelah. Jadi itu menunjukkan bukti bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sihir. Jadi Nabi dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti kerasulan, antaranya dari sudut mukjizat itu. Jadi saksinya ataupun syahadahnya, ya, persaksiannya adalah Allah itu jadi syahidun baini wa bainakum, ya, di antara aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bainakum, dan juga di antara kamu. Baik, sebab orang Arab ketika itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanya ayat siapa yang jadikan langit bumi, mereka kata Allah. Kalau tanya siapa begini, mereka kata Allah dan sebagainya. Sehingga ada seorang lelaki ditanya tentang Tuhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya dia, kamu ada berapa Tuhan? Lelaki Arab tu kata, tujuh Tuhan. Tujuh Tuhan. Enam Tuhan di bumi, satu Tuhan di langit. Yang di bumi tu patung-patung tu lah. Patung-patung tu. Tapi satu lagi di atas sana. Allah lah, maksudnya Allah. Enam di bumi. Ya. Kemudian Nabi SAW tanya dia, kalau kamu sakit, kamu minta kepada Tuhan mana? Pasal dia ada berapa Tuhan? Tujuh. Kalau kamu sakit, minta Tuhan mana? Dia kata Tuhan yang satu lah. Minta pada Tuhan yang satu lah, tak minta pada enam ni, yang kat bumi ni. Dan kalau kamu susah, minta pada Tuhan mana? Minta kepada Tuhan yang satu. Jadi Nabi tanya apa-apa pun semua Tuhan yang satu. Jadi apa peranan Tuhan enam? Kan? Apa aja semua minta pada Tuhan yang satu. Kamu ada tujuh Tuhan, enam di bumi, satu di atas. Tapi apa masalah semua minta kat Tuhan sana? Jadi Tuhan ni duduk saja, tak buat saja. Ya? Jadi Nabi tanya ni, mana lebih baik, Tuhan yang satu ataupun Tuhan yang ramai-ramai ni? Jadi dia mengaku Tuhan yang satu itulah Tuhan yang terbaik. Ya? Jadi maknanya mereka ada pada keyakinan, keimanan dan nama Allah itu sudah ada. Sudah ada dalam masyarakat Arab. Nama Allah Subhanahu wa taala tu, ya. Dan mereka pun kalau ada masalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka melakukan syirik. Sembah patung, sembah berhala, sembah pokok, minta kepada macam-macam dan sebagainya. Jadi sini saksinya adalah Allah, ya. Qulillah, katalah wahai Nabi, Allah syahidun baini wa bainakum. Kemudian saksi lagi ataupun bukti lagi
Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepada aku Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini sebagai saksi, ya. Qur'an yang kita baca ni adalah sebagai syahadah, sebagai saksi. Macam mana Qur'an ini jadi saksi? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia ummi. Ar-Rasul An-Nabi Al-Ummi. Seorang Rasul, seorang Nabi yang ummi, yang buta huruf. Jadi bagaimana seorang manusia yang buta huruf boleh membawa Al-Quran yang begitu indah dari sudut bahasanya dan tidak ada apa-apa kesalahan tata bahasa. Ya, tidak ada apa-apa kesalahan tata bahasa. Sedangkan Nabi Muhammad buta huruf. Makna buta huruf tak boleh membaca, tak boleh menulis. Ya, tetapi Quran ni indah dari sudut bahasa dan tidak ada apa-apa kesalahan tata bahasa. Baik, kita bandingkan kita. Sekarang kita boleh tak membaca dalam bahasa Melayu? Boleh. Boleh menulis tak? Boleh. Kalau minta tulis satu buku, 30 muka surat, agak-agak boleh tulis kan? Tak boleh tulis? Pasal apa? Tak boleh tulis? Tulis dalam media sosial boleh? Ya, tapi nak tulis buku tak boleh? Tak kan? Maknanya, kita yang boleh baca, boleh menulis ni pun, tapi kalau minta tulis buku, tak mampu nak boleh. Okay. Kalau kita tulis pun, ada tak kesalahan? Ada. Ya? Sedangkan kita boleh baca benda-benda. Peliklah kan? Peliklah. Patutnya tidak ada kesalahan. Sebab kita boleh membaca, boleh menulis. Ha. Jadi, pelik lagi, Nabi Muhammad ni tak boleh baca, tak boleh menulis. Tiba-tiba boleh bawa Quran ni yang tidak ada apa-apa kesalahan tata bahasa dan bahasanya sangat indah. Ha, beribu-ribu ayat kan? 600 muka surat ni. Ha, jadi, itu kata salah satu contoh kita, Quran tu jadi saksi. Quran tu jadi syahadah kepada kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi bahasa, keindahan bahasa, kerana zaman Nabi itu kehebatan masyarakat Arab, ya, adalah dari sudut bahasa. Kehebatan masyarakat Arab dari sudut bahasa. Kalau mukjizat zaman Nabi Isa, kehebatan zaman tu adalah dari sudut perubatan. Dari sudut perubatan. Kan? Mereka boleh sembuhkan orang ni. Maka mukjizat Nabi Isa AS, dia banyak dalam soal perubatan. Dia boleh sembuhkan orang sakit sopa. Dia boleh sembuhkan orang buta. Bahkan dia boleh hidupkan orang mati. Maknanya perubatan yang sangat tinggi ni, orang mati pun dia boleh hidup. Kan? Bukan takat sembuhkan orang sakit sopa, ya, kusta, orang buta, ya. Orang mati pun dia boleh sembuhkan daripada penyakit mati. Ya, penyakit mati. Mati itu satu penyakit lah kan? Mati itu satu penyakit. Mana perubatan, kehebatan perubatan yang Allah bagi kepada Nabi Isa tu sanggah tahap boleh menyembuhkan orang mati. Jadi perubatan mana yang boleh cabar? Mu'jizat Nabi Isa alaihissalam. Ya? Jadi kehebatan itu bukan daripada sudut-sudut yang lain. Mu'jizat ini banyak dari sudut perubatan. Ya? Manakala Nabi Musa alaihissalam, oleh kerana zaman tu zaman Fir'aun, zaman sihir, maka mu'jizat Nabi Musa alaihissalam banyak ditunjukkan dengan kuasa-kuasa yang sebegini. Dia boleh belah laut. Dia punya tongkat, dia baling, tukar jadi ular yang besar, makan ular-ular yang lain. Dia macam sihir, macam nampak macam sihir lah. Pasal apa, mukjizat zaman Nabi Musa tu nak lawan sihir-sihir itu. Jadi nampak macam sihir jugalah. Ya? Jadi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari sudut bahasa, ya, dari sudut syair-syairnya, ya, Quran tu jadi bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata wa uhiya ilayya hadzal Quran, dan diwahyukan kepadaku hadzal Quran, Al-Quran ini. Apa tujuan dia diwahyukan? Li unzirakum bihi wa man balagh.
supaya Nabi ini memberi peringatan kepada kamu bihi dengannya dengan Al-Quran, wa ambalam dan kepada sesiapa yang telah sampai akan Al-Quran. Ya, sampai akan Al-Quran. Ya, peringatan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah daripada Nabi walaupun satu ayat. Ya, walaupun satu ayat, sampaikan kepada masyarakat. Ya. Satu. Yang keduanya, Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighhu ma'mana. Kalaulah seseorang daripada orang musyrikin, seseorang daripada musyrikin minta perlindungan kepada kamu, wahai orang beriman, orang musyrikin minta perlindungan, fa'ajirhu, hendaklah kamu bagi perlindungan kepada orang kafir. Bagi perlindungan. Sampai bila? Hatta yasma'a kalam Allah, sehinggalah orang kafir musyrik itu mendengar kalam Allah. Yang ini mendengar Al-Quran. Ya? Maknanya diminta lindung, bagi perlindungan, keamanan, jangan kacau dia, jangan cederakan dia, sampai dia mendengar Al-Quran. Apabila dia dengar Al-Quran, ada peringatan, dia faham itu Al-Quran, summa ablighhu ma'manah, kemudian sampaikanlah dia kepada tempat selamat dia, pulangkan dia balik kepada masyarakat dia dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sendiri suruh pendengarkan ayat Al-Quran, kalam Allah itu kepada orang kafir musyrikin. Kata-kata untuk memberi peringatan, wa man balagh, ya, dan orang yang sampai kepada mereka akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, a'innakum, ya, Nabi disuruh kata, a'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Adakah kamu, ya, kamu yang bersaksi, kamu yang mengakui sesungguhnya ada bersama-sama Allah itu alihatan. Alihah ni jamak ni, plural. Tuhan-Tuhan. Banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Adakah kamu yang berkata, adakah kamu yang beriktikad, ada bersama Allah itu Tuhan-Tuhan yang lain? Ha, makna ini melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Dan dosa syirik ni adalah dosa yang besar yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syirik ni dia... kita minta perlindungan, ya, minta lindung kalau ada hajat, minta kepada Allah, kemudian kita minta juga kepada benda-benda yang lain sebagaimana minta kepada Allah, ya, sebagaimana kita minta kepada Allah. Kalau kita minta dari sudut manusia tu, apa adatnya, tak ada, itu bukan syirik, itu bukan syirik, kan? Kita minta permohonan apa? Permohonan bantuan, ya, bantuan jabatan kebajikan masyarakat, ya, isi borang dan sebagainya. Lepas tu minta pada Allah, ya Allah, kau luluskanlah permohonan ni bagi dapat. Syirik ke tu? Pasal buatan syirik. Ha? Minta pada Allah, lepas tu isi borang. Untuk pegawai tolonglah tengok borang saya ni. Syirik atau tidak? Ha? Itu usaha, kan? Itu usaha. Itu tak jadi syirik, kan? Tak jadi syirik, eh? Tak jadi syirik, eh? Tak jadi syirik, eh? pada Allah. Ataupun jangan minta langsung. Borang-borang tak isi. Terus minta, ya Allah. Dan kalau Allah Ta'ala nak bagi, itu ayat 17 tadi. Wa iyamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu wa iyamsaska bi khairin. Kalau Allah kehendak benda baik, saya tak isi borang pun, cik, nampak cik nak bagi. Ayat tu, waktu tu mesti ada keyakinan ayat 17 tu. Walaupun kita tak isi borang ke apa ke, tapi bantuan sampai. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kita isi borang apa semua itu tidak termasuk dalam syirik.
Ya, kerana itu adalah usaha ikhtiar. Itu adalah sebab musabab sahaja, ya. Tetapi kita tidak i'tiqad bahawa sebab musabab itulah sebagai yang sebenar-benarnya. Dalam hati kita, dalam i'tiqad keyakinan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang jadi syirik ni apabila kita minta kepada sesuatu tidak menurut jalan sebab musabab yang sebetulnya. Kita nak minta bantuan, ya. Kita minta kepada Allah doa, lepas tu kita pergi minta kepada pokok. Borang dah isi dah. Borang dah isi dah, hantar kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ya, subuh tadi dah sembahyang dah minta kepada Allah. Ya, tadi pukul 9 tadi hantar borang dah. Borang. Jadi pegawai tu kata kalau nak cepat ni, ada satu pokok besar tu, pergi minta kat pokok tu pula. Kita pun singgah kat pokok tu. Baca pergi sikit. Itu. Pasal itu tidak ada sebab-sebab apa kaitannya ni. Itu jadi syirik tu. Itu jadi syirik. Ya, yang kita minta dengan pegawai tadi, dengan jabatan tu, itu sebab-sebab. Memang Allah Ta'ala suruh ikhtiar. Ikhtiar, jalan ikhtiar itu sunnatullah. Sunnatullah, ya. Mana ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kena usaha macam tu. Bila kita minta pada pokok ni, itu bukan sunnatullah. Itu bukan perintah Allah. Itu tak ada kaitan sebab-sebab pun. Itu yang akan menjadi syirik. Ya, itu yang akan jadi syirik. Apabila kita sakit, kita minta bantuan Allah, minta Allah Ta'ala sembuhkan. Allahumma antasyafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama wa la naqama. Itu hakikat. Minta kepada Allah, Allah Ta'ala yang sembuh, ya, yang bagi kesembuhan itu. Itu dari sudut hakikat. Tapi dari sudut usahanya, berubat, cari doktor dan sebagainya. Kerana itu sunnatullah. Sunnatullah. Nabi ajar benda tu. Carilah ubat, ya. Cari ubat, ya. Allah Ta'ala menurunkan penyakit dan Allah Ta'ala turunkan bersama setiap penyakit tu penawar dia, ubat dia. Carilah ubat tu, kan. Bahkan kalau apa-apa doktor tu kafir sekalipun, pun Rasulullah benarkan. Kerana zaman Nabi ada doktor yang kafir, apa, Harith Ibn Kaladah. Dia seorang Yahudi. Al-Harith Ibn Kaladah. Maknanya sahabat-sahabat Nabi pun bila ada masalah kesihatan, jumpa dengan Al-Haris Ibn Kaladah. Walaupun masa tu dia belum beriman lagi. Rasulullah pun suruh sahabat pergi cari Al-Haris Ibn Kaladah. Kerana dia pandai soal perubatan. Ya, nak cucuk sana, cucuk sini dan sebagainya. Itu dari sudut usaha, dari sudut ikhtiar. Ya, itu ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Itu tak jadi syirik. Itu tak jadi syirik. Tapi kita pergi kepada patung. Satu patung tu, kita minta dia sembuhkan penyakit kita. Situ berlaku syirik. Ya? Kita kata, innakum latashhaduna ma'anna ma'allahi alihatan ukhra. Adakah kamu yang bersaksi bahawa ada sembahan-sembahan, ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ada agama, dia banyak Tuhan. Dia banyak Tuhan, kalau nak jaga rumah, ada Tuhan sekian. Kalau nak berjaya dalam peperiksaan, ada Tuhan lain pula yang jaga peperiksaan dia. Kalau nak kahwin, ada Tuhan lain pula yang jaga soal perkahwinan, Tuhan cinta. Ada macam-macam. Kalau nak apa lagi? Nak kaya, ada Tuhan yang akan jaga soal kaya. Jadi dia macam Tuhan tu jaga satu departmentnya, satu jabatan. Ini maknanya kalau kita ada keyakinan yang sebegitu, maknanya sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia minta tu dari sudut sembahan. Jadi tanya balik kepada mereka, adakah kamu yang saksi? Kamu yang kata ada lagi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah ni? Qul la ashhad. Katakanlah wahai Nabi, la ashhad. Aku tidak bersaksi. Aku tak bersaksi macam tu. Tidak bersaksi ada Tuhan-Tuhan
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan yang sebenarlah. Ya, Tuhan-Tuhan yang ada, Tuhan-Tuhan itu, tapi Tuhan itu Tuhan yang tidak sebenar. Ya, Tuhan yang tidak sebenar. Nah, jadi sebab itu dalam Quran kata wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Janganlah kamu caci benda-benda yang disembah selain daripada Allah. Benda-benda yang disembah selain daripada Allah. Orang anggap Tuhan lah. Tapi dia bukan Tuhan yang sebenar. Dia benda yang disembah. Ya. Jadi Nabi kata, aku tidak bersaksi macam tu. Habis macam mana? Qul innama huwa ilahu wahid. Katakanlah wahai Nabi, hanya sesungguhnya dia, Allah tu, ilahu wahid, adalah Tuhan yang esa. Tuhan yang satu. Wahid, ya. Wahid, Tuhan yang esa. Wahdaniyah. Wahdaniyah, ya. Wahdaniyah ni maksudnya dia esa dari sudut zat, dia esa dari sudut sifat, dan dia esa dari sudut perbuatan. Ya. Dia esa dari sudut Tak ada. Dia esa dari wahid, ya. Allah Ta'ala tu esa wahid dari sudut zat. Ya, tidak ada yang zat yang setara dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia esa dari sudut sifat. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sifat Allah Ta'ala berkuasa. Ada tak yang berkuasa sama sebagaimana Allah? Tidak. Dia wahid. Allah Ta'ala tu esa dari sudut sifat, ya. Dan wahid dari sudut fi'il, perbuatan. Ya, dari sudut fi'il, perbuatan, ya. Yang bagi kenyang tu Allah atau makanan? Allah. Ya, yang bagi kenyang adalah Allah, bukan makanan tu. Jadi kalau kita i'tiqad makanan tu yang memberi kenyang, sudah syirik. Ya, kalau kita i'tiqad makanan tu yang memberi kenyang, kita sudah syirik. Sebab Allah tu wahid dalam perbuatan. Perbuatan bagi kenyang tu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, sembuh sakit. Ya, yang menyembuhkan Allah atau ubat? Allah. Ubat tu sebabnya. Ya, kalau kita cakap tu, alhamdulillah lah makan ubat ni lega. Itu dari sudut bahasa je. Dari sudut bahasa tu belum syirik lagi. Tapi kalau tanya, ubat kan yang bagi lega? Dah, Allah. Cuma bahasa bahasa kita, alhamdulillah makan ubat ni lega. Itu bahasa kita. Tapi bila tanya lagi sekali, Allah yang bagi lega. Allah bagi sembuh. Ya. Kerana Allah tu wahid dalam perbuatan. Perbuatan bagi kenyang, perbuatan Allah. Perbuatan lega daripada penyakit adalah perbuatan Allah. Itu Allah Ta'ala Esa. Ya? Tidak ada yang boleh memberi mudarat, tidak ada yang boleh memberi manfaat, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat. Sifat Allah. Sifat Allah, sifat kudrat. Kita ada tak kudrat? Ada. Kuasa ada tak? Kekuatan. Jadi Allah Ta'ala kuasa, kita kuasa, tapi laisa kamislihi syai. Tidak ada sesuatu pun seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kekuatan kita terhad. Ya, kekuatan kita terhad. Yang berkuasa sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar. Kita dengar tak? Dengar. Tapi sama tak? Tak sama. Itu Allah esa dari sudut sifat dia. Sifat mendengar Allah tu esa. Tidak ada satu makhluk pun yang sama pendengarannya sebagaimana sifat mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah esa dari sifat. Dari sudut sifat. Dari sudut sifat. Tu inna Allah wahidun. Innama huwa ilahu wahid. Allah Ta'ala tu esa. Esa dari sudut zat, esa dari sudut sifat, esa dari sudut fi'il, perbuatan tu. Ya. Biasanya perbuatan tu lah. Perbuatan tu lah. Kalau orang kafir tu dia dari sudut zat, ada lagi Tuhan.
Orang musyrikin, kafir musyrikin tu dia ada, ya. Kalau Arab tu dia ada Allah, dia ada zat yang setaraf dengan Allah, dia sembah patung dan sebagainya. Ada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mungkin beriktikad ubat tu yang bagi lega, makanan yang bagi kenyang, kalau kita iktikad situ sudah berlaku syirik. Tapi kalau kita hanya bercakap dari sebab sahaja, wasilah saja nak kenyang, makanlah. Tapi bukan makanan tu yang bagi kenyang, Allah. Jadi sebab itu ada orang yang tak makan tapi kenyang. Ada orang tak makan tapi kenyang. Ada orang makan tapi tak kenyang. Ada. Tak makan tapi tak kenyang. Tak kenyang-kenyang. Tak baca bismillah awal kali. Tak kenyang. Dia makan tak kenyang. Dia bagi apa? Perut stoking. Perut stoking. Tak kenyang. Kerana bukan makanan tu yang bagi kenyang. Allah. Ada kita tengok orang yang soleh, dia buka puasa, makan buah tamar 2-3 biji, minum gelas, segelas, dua gelas air kosong, air manis pun tak air kosong. Tapi dia steady je sembahyang tarawih. Sampai pukul 10.30 sembahyang tarawih. Kita ni makan nasi arak, makan tu kan. Kan? Lapar kan pun gagah nak habis kan. Patutnya siapa lagi gagah? Kita yang makan nasi arak, makan nasi biryani pun semua tu. Kita lah patutnya. Pasal kawan tu makan sikit je, makan buah tambah 2-3 biji je. Tapi dia boleh steady sampai semayang terawih, tadarus Quran sampai 11-11. Kita ni makan banyak. Pasal Allah Ta'ala yang bagi kenyang, bukan makanan tersebut. Itu kata innamallahu innama huwa ilahu wahid. Allah Ta'ala tu esa. Allah Ta'ala tu esa dari tiga sudut. Jadi bila kita mengaku Allah Ta'ala tu Isa, wa innani bari'un mimma tusyrikun, dan sesungguhnya saya berlepas diri mimma tusyrikun, daripada apa yang kamu persekutukan, apa yang kamu sekutukan. Kita nak kena jaga. Bila orang sambut Christmas baru ni kan, ada yang buat acara-acara yang pelik-pelik, ya. Seolah-olah macam menyambut sama kan. Menyambut sama tu ada ke atas keyakinan bahawa Jesus itu adalah anak Tuhan. Apa saya orang Kristian i'tiqad Jesus adalah anak Tuhan. Jadi kita orang Islam pun turut sama sambut gembira. Gembira apa? Oh, kelahiran anak Tuhan. Itu sudah jadi syirik. Jadi syirik. Menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid wa lam yulad. Itu kita nak kena jaga. Karena konsep dia mesti barak, mesti berlepas diri. Bari pun mimma tusyrikun. Lepas diri. Lepas tu, kalau tengok dalam sirah Nabi SAW, kita tak akan jumpa satu hadis bahawa Nabi mengucapkan selamat menyambut Christmas kepada kaum Nasrani. Nasrani itu dah ada dah zaman Nabi Muhammad tu. Di Madinah tu ramai kan. Tapi tidak ada satu hadis pun Nabi hantar ucapan selamat, Merry Christmas, selamat menyambut Christmas. Tak ada kan. Pasal dia ada unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita pula di Pabali Tai Pusam ni, selamat dan di Pabali selamat menyambut Tai Pusam, semoga kamu diberkati oleh Tuhan Murugan. Jadi bila ayat macam tu, dia seolah kita memperakui bahawa Murugan itu adalah Tuhan. Tak boleh lah. Kalau kan, semoga kamu diberkati oleh Allah. Tak apalah. Kamu diberkati oleh Allah. Allah tu Tuhan. Memang. Allah Tuhan kita, Allah Tuhan dia sebenarnya. Cuma dia belum kaku. Jadi kita kata, semoga kamu diberkati oleh Allah. Boleh tak? Semoga kamu diberkati oleh Murugan. Semoga kamu diberkati oleh Shiva. Tak boleh? Seolah-olah kita mengaku bahawa Shiva, Brahma tu adalah Tuhan juga. Jadi itu bahasa kita tu seolah-olah kita sudah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah kena ucap selamat, kena gunakan Allah.
Ya, semoga Allah, semoga kamu selamat perjalanan pergi balik cuti di Bali ni, dan Allah memberi keselamatan kepada kamu. Ha, tak apa. Kita doa dia dia selamat pergi balik kan. Ha, Allah memberi keselamatan kepada kamu. Karena kita minta kepada Allah supaya Allah selamatkan dia. Bukan minta kepada dewa-dewa sembahannya, bukan. Ha, itu kita kena jaga supaya tidak berlaku syirik ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita habis setakat itu dulu. Ah, wallahu ala wa alamu bisawab. Ada soalan? Ah. Tak ada eh? Ya. Ya. Ya, selamat tahun baru tu adakah dia agama ataupun dia budaya? Biaya kan selamat tahun baru tu dia lebih kepada budaya lah, dia perubahan tahunnya kan. Dia kembali kan, macam kita tahun Masihi lah. Tahun Masihi tu dia tidak ada kaitan dengan agama, dia hanya perubahan sistem matahari lah. Kita tahun Hijrah bulan kan, bulan. Jadi sistem kalender Gregoria tu dia berdasarkan matahari. Jadi bulan dan matahari. Boleh tak kita gunakan matahari? Kita gunakan tak matahari dalam kehidupan kita? Guna. Contohnya dalam waktu solat. Solat kita tak guna bulan, kita guna matahari. Matahari gelincir, zuhur. Bayang-bayang panjang daripada sesuatu, asar. Matahari tenggelam, maghrib. Hilang syafaq matahari merah tu, cahaya merah tu, isya. Terbit fajar, matahari nak dekat tu, kita pakai matahari waktu solat kita. Tapi bulan, Ramadan semua, kita pakai sistem bulan, qamar. Itu alam, ya? Sistem alam. Jadi dia tidak ada kaitan dengan agama. Ya? InsyaAllah. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.